Hey, welcome back to my channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara menyimpan hasil foto screenshot dari laptop atau PC kalian ya. Yang pertama adalah cari tombol yang namanya tulisan print screen ya. Ini adalah tombol untuk print screenshot di laptop atau PC kalian yang ini. Yang namanya print screen yang di samping tombol F12. Oke, apabila kalian sudah menemukan tombol print screen yang di samping tombol F12, ya sekarang sobat tinggal tekan saja tombol keyboard di print screen. Tekan print screen yang saya tunjukkan di video sebelumnya ya. Lalu sobat tinggal buka yang namanya aplikasi Paint ya. Ini sudah terintegrasi atau sudah terpasang dari Windows tersendiri, jadi kalian gak usah install lagi. Nah, caranya bagaimana cara menempelkannya, yaitu sobat tinggal tekan Ctrl sama V. Nah, sudah terus seperti ini. Oke. Kalau kalian belum paham, saya akan jelaskan lagi. Yang pertama adalah sekalian tinggal cari tombol di keyboard yang nama tulisannya itu print screen yang samping kiri di left dan samping kanan F12. Kalian tinggal klik saja print screen dan kalian tinggal cari yang namanya aplikasi Paint. Nah, aplikasi Paint ini sudah terintegrasi dari Windowsnya sendiri, jadi kalian gak usah install lagi. Mari kita buka. Nah, bagaimana cara ngepaste atau menaruhnya di sini? Caranya yaitu tinggal Ctrl sama V. Nah, oke, sudah ini ya, sudah terbuka ya, sudah tertempel semua sini. Bagaimana cara save-nya? Kalian tinggal klik save ini ya, yang di sini nih. Terus tinggal kalian taruh, misalnya saya taruh di gambar. Nah, formatnya itu sudah dari aplikasinya ya, bisa dari JPEG, bisa GIF, bisa PNG, bisa yang lain-lain. Saya contohkan di sini yaitu PNG. Terus ini misalkan contoh screen Nah, save. Oke, sudah ke save. Kita lihat lagi di file explorer, lihat di gambar. Nah, sudah terjadi masuk ya. Yaudah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.